Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jajaran Polres Blora, Polda Jawa Tengah memusnahkan ribuan knalpot brong hasil operasi selama bulan Januari hingga September 2023. Inilah ribuan knalpot brong hasil operasi Polres Blora, Polda Jawa Tengah yang dimusnahkan dengan cara dipotong dan dilindas menggunakan alat berat. Polres Blora memastikan razia dan penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong ini akan terus dilakukan. Dengan adanya hasil operasi tersebut, pemirsa, penggunaan knalpot brong di wilayah Kabupaten Blora turun 60%.